kita melakukan tarian dip dan flip. Tantangan tarian baru ini sangat keren. Coba lihat, kita trending online. Oh, ngomong-ngomong tentang trending, kalian harus melihat bagusnya vlog Putri Amelia. Ini adalah vlog pertamanya sejak kita mengunjunginya dari Floravia. Sangat mengagumkan melihat Putri Amelia akhirnya jujur pada diri sendiri. Amelia tumbuh dewasa sejak pertama kali kita bertemu. Sangat menginspirasi. Tidak mungkin. Berbicara tentang Amelia, aku dapat pesan darinya. Dia bilang dia butuh bantuan kita secepatnya. Oh, tidak. Kita harus pergi ke Floravia. Ke Dream Camper. Siap. Wow! Amelia? Syukurlah kalian di sini. Apa semua baik-baik saja? Ini masalah tari. Aku menyelenggarakan kontes hip-hop untuk kerajaan. Semua hasil disumbangkan untuk amal. Dan aku khawatir aku tidak berhasil melakukannya. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Ini semua ideku. Jangan khawatir, kami akan membantu. Ya. Ya. Luar biasa. Sekarang salah satu prinsip hip-hop adalah merendahkan tubuh. Bagaimana kalau coba dip and flip? Itu tarian baru yang sedang terkenal. Kau dip dan flip. Lihat. Begitu, Amelia. Kau bisa. Aku tahu kau punya keseimbangan jiwa dan raga yang luar biasa, Amelia. Ayo kita coba beberapa gerakan sederhana. Wow! Oh tidak, ini bahaya. Barbie, kau penari yang hebat. Mungkin kau bisa meniruku lagi? Tidak mau. Kau ingat bagaimana kita belajar jujur pada diri sendiri? Aku tahu kau bisa. Kami harus latihan dan sikap yang positif. Sekarang mulai. Aku gugup sekali. Kami di sini untukmu. Semuanya, dekatkan tangan kalian. Satu, dua, tiga, positif. Sekali. Oh, terima kasih. Tapi piala ini milik semuanya. Terima kasih kepada Barbie, Nikki, Desi, dan Ken yang membantuku mengekspresikan diri melalui tarian. Bersama dengan semua penari inspiratif yang luar biasa di sini di Floravia. Aku cinta kalian.